Keyakinan karena melihat potensi aja infrastruktur itu sekarang tinggal di kota Bandung yang ada, di daerah lain itu kan udah tutup semua. Jadi peluang itu saya pikir sangat besar. Lagi pula memang proses pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Pengkat juga berjalan dengan baik. Harapannya tadi mudah-mudahan kota Bandung sebagai barometer cabur bowling tetap bisa dipertahankan bahkan tingkatkan gitu ya. Ya ini memang tantangan buat kita, tapi melihat komposisi hari ini baik di kepengurusan dan kemudian support dari seluruh stakeholder termasuk pemerintah Kota Bandung, KONI Kota Bandung, apalagi kesiapan atlet khususnya di kita gitu hari ini, karena di masa pandemi ini kan atlet masih terus berlatih untuk mempersiapkan. Jadi untuk BK di 2021 juga kita tidak terlalu kaget gitu, atlet-atlet kita insya Allah. Dan mudah-mudahan prestasi Kota Bandung ya minimal sama, tapi target kita lebih, jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketua Bidang Organisasi Urusan Cabang PBB Kota Bandung. Bersedia, bersedia. Baik. Dua. Saya berjanji Poli Indonesia Pengurusan Cabang Kota Bandung. Hormatan Satu, dua, tiga, sekali lagi.